kan susu. Kan susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku, jumpa lagi ya bersama vlognya Dali Mengkonan. Gimana kabarnya kawan-kawanku ya, selalu dalam keadaan sehat pokoknya. Dan saya ucapkan banyak berterima kasih buat teman-temanku yang sudah mendukung channel Dali Mengkonan ini, yang sudah like, yang sudah subscribe di channel Dali Mengkonan ini ya kawan-kawanku. Dan saya doakan semoga kawan-kawanku selalu dalam keadaan sehat selalu, diberikan rezeki yang halal, rezeki yang barokah. Dan yang terpenting selalu diberikan kesehatan ya kawan-kawanku oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini baru mulai pulang kerja ya kawan-kawanku ya. Di situ pabriknya itu pabrikku. Dan ini tambah depan mesku. Dari depan seperti ini. Jadi ini mesku. Mesnya ini ya kawan-kawanku ya. Terus itu pabriknya, pabrikku. Jadi ya kalau apa kerja itu menyeberang jalan. Dan ini teman-teman, ini dari orang Thailand. Itu orang Indo. Bro. Yo. Dan begini teman-temanku ya, untuk bulan-bulan ini sudah memasuki musim dingin di Taiwan. Ini sudah terasa anyes, terasa dingin ya kawan-kawanku di Taiwan ini. Untuk teman-teman yang mungkin di bulan-bulan ini ya berangkat ke Taiwan, siapkan jaket untuk menyiapkan musim dingin di sini ya. Yang maksimal itu 3, yang satu buat kerja seperti itu. Dan ini motor-motornya teman-teman, parkirannya di sini kawan-kawanku ya. Dan ini mau pakai ini kalau di mesku kawan, untuk buka apa, buka pintu. Nah ini, woi, ini tampaknya, woi, woi, woi. Begini nih. Tuh. Nah, seperti ini nasi pentangnya, pentang. Ini orang Thailand. Nasi pentangnya Thailand ini, kawan-kawan. Ya kalau pulang kerja ya seperti ini, main HP. Guys, gelodong. Woi. Sawadikap. 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 Iya, gua. Wah, ini tuh. Teman-teman itu loh orang Taiko. Angetan-angetan hari ini. Beli semua, Taiko semua. YouTube. Oh, YouTube. Taiko semua. Kalau YouTube. Taiko semua. Eh, Taiko semua. Ini kepala suku ini teman-temanku ya. Ini orang Taiko. Nah gini loh ya. Yang apa? Yang bertanya soal tatuan itu boleh kerja di Taiwan apa tidak? Ini orang Taiko ini juga tatuan semua juga boleh gitu loh. Ini. Makanya orang Thailand juga itu tato semuanya itu, bahas tato kan, tapi juga boleh gitu. Dan ini tempat cucian kawan-kawanku ya, teman-temanku, ini tempat cuciannya ini. Kalau tapi ini pakai apa? Pakai koin, kalau nyuci itu masukin koin 20 NT bisa buat nyuci. Dan seperti ini. Dan ini buat cuci piring. Jangan ditiru ya kawan-kawanku ya, kalau bekerja di Taiwan ini minumannya minuman cengoh ini. Baik kan sih lah.
kan susu. Itu ya, ya tadi yang mau kalau di Taiwan itu enggak boleh bertato, itu kan buktinya orang Thailand itu ya kalau kesini pasti ada tatonya kawan-kawanku, ya itu tato semua, itu lagi nyuci itu. Nyuci. Ini orang Taiko semua. Yang orang Indo pada di atas kawan-kawanku. Ini caranya nyuci baju. Woi, kuaitian lah. Ojang lah. YouTube. Tue. Seperti ini. Jadi kalau di Taiwan itu ya kalau apa? Kalau disediakan mesin cuci kebanyakan seperti ini kawan-kawanku ya. Jadi buat nyuci itu perlu ya maksimal 20 NT buat mencuci baju satu cucian ya kawan-kawanku ya, satu kali cuci. Baik, ten lah, boleh lah. Jayen. Tuh sudah nyala, tinggal dipencet aja. One, two, three, let's go. Boom. Oh. Ya seperti ini kawanku. Ini susunya ini. Susu. Susu. Dan ini ya kawan-kawanku ya, kalau mau lihat apa, ini dapurnya seperti ini, tapi nggak disediakan sumo. Apa itu? Sumo. Nggak disediakan apa itu kompor. Jadi masaknya ya pakai tenko seperti itu. Hah? Saya song YouTube. YouTube. Dan ini kawanku ya, ini pentangnya orang Taiko Thailand. Ini kalau pentangnya itu makanan orang Thailand. Sapi. Oh, anak. Sapi. Sapi. Indo sapi. Indo sapi. Ini daging sapi. Masih tambah lagi sama mie tuh. Mama. Indo mie. Tekor. Indo mie. Toye mie. Mie sapi. Seperti ini, kalau ini pentanya, makanannya pentanya orang Thailand. Ini belinya di warung Thailand, kawan-kawanku ya. Dan untuk pentangku, pentangnya orang Indo, ini pentang orang Taiwan. Seperti ini kalau pentangnya orang Taiwan. Serba direbus, serba pucat. Dan ini jangan ditiru ya kawan-kawanku ya. Ini membuat badan kurus. Beneran ini. Ini membuat kantong kurus kering pokoknya kalau ini. Pipai. Oh. Ya kawan-kawanku, seperti inilah apa ya kegiatan kalau sudah pulang kerja seperti ini, bercanda gurawa sama beda negara ya, tapi ya kayak saudara sendiri, bisa diajak bercanda kawan-kawanku ya. Makanya untuk pesanku buat teman-teman kawan-kawanku yang baru datang ke Taiwan, apa ya maksudnya itu, berusahalah untuk adaptasi meskipun itu sama beda negara seperti itu loh. Soalnya ya meskipun beda negara, dia itu juga bisa diajak bercanda. Contohnya di videoku ini ya kawan-kawanku ya. Dan semoga kawan-kawanku selalu diberikan kesehatan ya. Sekian dulu vlogku kali ini. Dari saya, dari Mengkonan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.